Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, yang senantiasa memberikan kita begitu banyak karunia-Nya. Allah senantiasa memberikan kepada kita oksigen sehingga dengannya kita masih mampu bernafas. Allah berikan kepada kita kesehatan mata sehingga kita masih mampu menangkap cahaya. Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk mendengar, sehingga apapun yang kita dengar, telinga kita masih mampu untuk menangkapnya. Hadirin sahabat Ibrahim rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepantasnya kita dengan segala nikmat tadi menghantarkan kita lebih bertakwa kepada Allah, senantiasa memperbaiki diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ibrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara soal cinta, saya dan saudara Ibrahim sekalian tentu sudah tidak menjadi asing lagi yang namanya pembahasan cinta. Berbicara soal cinta ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul. Pertama, pernahkah kita jatuh cinta? Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa jatuh cinta? Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Menjawab pertanyaan yang pertama, pernahkah kita jatuh cinta? Maka saya dan saudara sekalian, sebagian di antara kita bakal menjawab kalau kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Mungkin sebagian lagi tak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Kemudian, kenapa kita jatuh cinta? Sebagian menjawab, jatuh cinta karena seringnya bertemu, bertatap muka atau seringnya berinteraksi. Muncul rasa nyaman sehingga datangnya rasa cinta. Ataupun pertemuan yang sesaat, yang ketika melihat wajahnya menimbulkan kenyamanan, seakan-akan ingin hidup selamanya, hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan ketika kita jatuh cinta? Sebagian orang yang jatuh cinta ketika jatuh cinta, ada mereka yang ketika jatuh cinta itu selalu membayangkan wajah orang yang dicintainya. Ketika tidur, ketika makan, ataupun ketika aktivitas lainnya, yang ada di pikirannya hanyalah orang yang dicintainya. Ataupun sebaliknya, ketika ia jatuh cinta, yang dilakukannya adalah memandangi wajahnya ataupun melihat album-album fotonya. Begitulah hadirin sahabat Ibrahim rahmati oleh Allah, kondisi orang-orang yang pernah jatuh cinta, mereka yang merasakan yang namanya cinta. Sahabat Ibrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita atau mungkin sebagian antara kita pernah yang namanya jatuh cinta. Seorang ayah jatuh cinta dengan istri dan anaknya. Seorang ibu jatuh cinta kepada ayah dan anaknya.
ataupun sebaliknya, seorang anak yang jatuh cinta kepada ayah dan ibunya. Atau barangkali kita yang pernah merasakan jatuh cinta kepada guru kita, sahabat kita, ataupun mungkin dengan lawan jenis yang pernah berjumpa dengan kita. Namun pertanyaannya, sahabat Ibroh, adakah cinta yang lebih istimewa dibandingkan cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita yang tak pernah berjumpa dengannya? Cinta yang tak ada bandingannya, cinta yang begitu murni datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya kita. Sahabat Ibroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya seseorang yang jatuh cinta itu beralasan karena mungkin pernah berjumpa, atau mungkin karena pernah melihat wajahnya sehingga ada rasa ketertarikan dan muncullah rasa cinta. Namun sahabat Ibroh yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah cinta yang lebih dahsyat, yang mana cinta ini muncul kepada orang yang tak pernah ia lihat, tak pernah berjumpa dengannya, yaitu ketulusan cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Seketika itu, dengan sedih, Rasulullah menitikkan air mata. Ketika itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, jikalau ia rindu dengan umatnya, ia rindu dengan saudaranya, maka lantas dengan spontan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, tidak, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang senantiasa aku rindui adalah mereka yang tak pernah melihat wajahku, mereka yang tak pernah berjumpa dan memandang keindahan wajahku, tetapi mereka senantiasa beriman kepadaku. Sahabat Ibroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di contoh yang lain, ketika di akhir hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut kita umatnya, umati, umati, umati. Atau ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dibebankan untuk melaksanakan salat, saking tahunya, saking pedulinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, beliau memintakan keringanan kepada Allah agar kita melaksanakan ibadah salat itu hanyalah beberapa waktu saja. Sahabat Ibroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah cinta yang luar biasa, cinta yang istimewa yang tiada tandingnya. Pada dasarnya beliau tak pernah berjumpa dengan kita, tetapi senantiasa menyebut nama kita. Tak pernah bertemu dengan kita, tapi senantiasa menunggu kita di telaganya nanti. Bahkan Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya masuk ke dalam surganya. Sahabat Ibroh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata bijak yang mungkin pernah kita dengar, bahwasannya cinta itu butuh pembuktian, tak cukup kalau hanya sekedar lisan. Maka pertanyaannya, apakah bukti cinta kita kepada Rasulullah? Sudahkah cintanya ini kita respon dengan pembuktian yang luar biasa, dengan senantiasa menjaga sunnah-sunnahnya,
menjaga hal-hal yang pernah dianjurkan olehnya? Ataukah hanya cinta kita ini palsu, hanya sekedar di lisan mengatakan kita cinta kepadanya, tapi jangankan untuk mengerjakan semua amalan sunnah yang pernah dicontohkannya, mengenalnya saja ataupun ingin tahu dengan sunnahnya saja kita sudah tidak mau mengetahuinya, atau hanya untuk mengenalnya saja atau mempelajarinya saja kita sudah tidak mau, apalagi kalau untuk mengamalkannya. Sahabat Ibrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah ketika di akhir hayatnya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga salat kita, menjaga ibadah kita kepada Allah yang Maha Agung? Kalau kita introspeksi, sudah seberapa jauh ketaatan kita kepada Allah? Sudah seberapa jauh kita menjaga ibadah salat kita? Ataukah kita masih enggan untuk melaksanakan ibadah salat? Ataukah kita masih sering melalaikan ibadah salat kita? Namun ketika kita ditanya, apakah kita jatuh cinta? Apakah kita cinta kepada baginda Rasulullah? Kita menjawab iya. Namun pada pembuktiannya, sungguhlah tidak ada. Sahabat Ibrahim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagainya sahabat Ibrahim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya jikalau kita memiliki rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidaklah hanya sekedar di lisan saja, tetapi mesti kita buktikan dengan amal kita, dengan ketaatan kita kepada sunnah-sunnahnya, senantiasa menjaga dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sahabat Ibrahim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya kita manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jikalau kita menjadikan Rasulullah sebagai orang yang betul-betul kita cintai di atas segala-galanya setelah Allah, maka insya Allah semoga kita nanti dikumpulkan bersamanya. Namun jikalau yang kita cintai itu bukanlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh meruginya kita ketika kita nanti di yaumil akhir jauh berkumpul dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibrah yang singkat ini dapat memberikan faedah dalam kehidupan kita, menjadi pengingat untuk kita yang mendengarkan agar senantiasa menjaga cinta kita dan memahami cinta yang sesungguhnya, yaitu senantiasa menjaga cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.